hasil dari pemilihan netizen. Jadi kita mulai biasakan di Purwakarta pemilihnya tuh yang lewat beri lagi, tapi netizen kan itu bisa zaman online gitu ya. Iya benar. Oke, kan gitu. Dan sebelum saya tampil itu, saya ingin menjelaskan apa yang ingin saya tampilkan, Kak. Apa? Ini bentuk baru sih, tapi sudah lama ini. Jadi saya memanfaatkan HP, jadi ini seni dan teknologi ini menyatu, teman-teman. Ini aplikasi ini sudah ada atau emang sudah ada? Ini sudah ada, jadi kita berkreasi aja gitu. Oke, berkreasi aja. Oke. Teman-teman, kalau misalkan kalian mau ini, ada tutorialnya juga di sini, Kang. Tinggal ngulik saja. Jadi HP itu jangan hanya dipakai untuk media sosial WhatsApp, tapi kreativitas kita. Iya. Iya, benar. Itu udah beberapa tahun sih. Sejak kapan Anda bisa menggeluti? Dari kelas 1 SMA. Dari kelas 1 SMA? Iya. Udah kuliah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Selanjutnya. Iya, betul, Kang. Ya, terima kasih. Thank you. Dari SD kelas 2. Oke, saya sama Pak Ali nih, saya. Ini STP-nya. Ini bisa ini, kita ada ngobrol. Anggelnya. Siap. Kang Gima Lupi ini jajaran Jawa Barat tahun 2019, Kang. Sama Teh Wida. Oh, Teh Wida ya. Bulan Juli kemarin. Oh, fotonya bareng yang rendengan ya. Iya. Itu yang menarik di Riau. Riau International Youth Summit. Jadi di situ waktu itu tahun 2016 ada acara dari Kementerian Pemuda yang dilimpahkan ke Provinsi Riau. Waktu itu peserta yang daftar itu ada
3.500 peserta, internasional kan, dari 22 negara. Pendunia kan, betul. Waktu itu di situ ada dua kategori. Kategorinya itu ada tentang creative learning, tentang pembelajaran, sama creative industry. Kita itu semua dipilih esainya bagaimana cara membuat esai atau membuat karangan bebas. Di situ saya masuk ke dalam esai ekonomi kreatif industri. Lalu apa yang saya bawa di kreatif industri? Waktu itu tahun 2016 saya masih bingung apa yang harus saya bawa. Saya waktu itu mengambil contoh tentang peran pemuda untuk bagaimana menjual salah satu produk, yaitu produknya waktu itu saya ngambil contoh keramik kleret. Kenapa waktu itu? Karena gak ada pemuda Purwakarta yang berani mempromosikan keramik kleret. Mereka hanya berani, waktu itu belum ada komunik, mungkin belum ada ojek online di Purwakarta ya waktu itu. Tahun 2016 belum banyak mungkin. Waktu itu saya ngambil contohnya mereka lebih baik bekerja di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik daripada harus berekonomi kreatif. Waktu itu saya mengambil esai tentang itu dan alhamdulillah saya menjadi juara pertama atau pemenang ekonomi kreatif industri terbaik dari 22 negara, 150 peserta dari 3.500 pendaftar di dunia waktu itu. Dan saya waktu itu sebagai perwakilan Indonesia, saya berhasil waktu itu karena harus ada project plan-nya. Saya menjual keramik asbak itu. Asbak. Ya, seperti itu. Asbak menjual di jalanan sepanjang jalan di Pekanbaru waktu itu dan laku dalam waktu 30 menit sekitar 300 keramik waktu itu. Jadi saya peluang deh. Kita lanjut Purwakarta. Ya, seperti itu, Kak. Tapi dia tuh dari Pekanbaru. Pekanbaru, Kak. Laku. Keramik biasa, asbak biasa, sama pas bunga yang kecil. Okay. Ya. Ini itu berarti kita harus berani robos ya? Ya, berani robos dan kayak Tewina tadi pas Tewina. Kan ya. Belum mana itu tapi jadi itu berarti. Ya. Sekarang asbak. Kan. Ya. Nah, ini mungkin jadi inspirasi teman-teman. Sebetulnya kalau ada niat, teman-teman pasti ya. Pasti bisa kan? Iya. Nah, lebih setelah menjuarai internasional, ini teman-temannya banyak di luar negeri kan? Malam ini rencananya tadinya kita akan video conference dengan teman sobat-sobat muda Purwakarta yang lagi kuliah kerja di luar negeri. Ternyata apa-apa itu banyak banget. Jadi sebenarnya berkomunikasi dan kajian lalu itu ya. Sering kita ada ininya kan, ada komunitasnya. Ini bisa nggak itu teman-teman yang di luar negeri itu, teman-teman itu dari ada berapa negara itu? Ada yang orang Purwakarta itu, yang mulai dari Wanayasanya ada yang 3. Ini kita ngomong orang Purwakarta yang di luar negeri ya? Iya, ada yang dari Wanayasa itu ada yang di Mesir, ada yang di Bangladesh juga. Terus orang Citalang, ada yang di Dublin, Irlandia. Citalang? Citalang, iya. Tadi malam baru berangkat karena sudah pelantikan, karena kita ada NGO pembinanya itu, wakil sudah pelantikan. Beliau datang untuk menghadiri pelantikan, tadi malam sudah pulang ke Irlandia. Terus orang Cibungur ada di Jepang, orang Cibungur. Nama desanya di Cibungur. Cibungur ada di Jepang. Cibungur di Jepang. Ya. Orang Citalang, Irlandia. Terus ada di Jerman juga kan, orang Kleren. Bubun di Inggris, ya, Bubun. Betul kan? Di Dublin. Ya, di Dublin. Masih banyak juga sih sebetulnya, nanti insya Allah kita bikin acara lagi untuk bikin telekonferensi seperti itu. Nah, maksudnya begini, itu kan sejaring ya, networking yang sangat potensial bagi teman-teman yang punya produk untuk bisa menembus pasar luar negeri, sebetulnya bisa ya? Bisa kan, bisa sekali, asalkan kita membuat yang beda. Terus kita berani presentasikan, insya Allah saya bisa membantu juga karena sudah ada linknya bagaimana cara memasarkan untuk ke ranah internasional seperti itu, Bang. Nah, ini saya pesan buat ekspresi, brigens, pemerintah, teman-teman lain, selain kegiatan-kegiatan sosial, cobalah mulai berwirausaha produk-produknya. Nanti saya harapkan dari kolaborasi yang sekarang ini ada kelanjutan. Ini Kang Irsan Hipi, masih ada Kang Irsan? Ini Kang Irsan Hipi ini ketua himpunan pengusaha muda Purwakarta. Mungkin juga butuh talent-talent seperti ini saling berkolaborasi nanti. Jadi pemuda Purwakarta pada akhirnya akan terangkat semua.
tidak melihat latar belakang yang berbeda. Itu yang ya, sama satu lagi, insya Allah bulan Februari saya akan mengikuti konferensi entrepreneur di Karibia. Karibia itu ya. Bagi negara bagian di Amerika kan. Karibia. Pulau Karibia. Banyak laut. Karibia sih ya. Ya, Karibia. Ya. Karibia, laut Karibia. Iya, laut Karibia kan. Apa itu ibaratnya? Perkumpulan pengusaha muda dunia itu yang di apa namanya? Usia 17 sampai 25 tahun di situ kumpul semua, dan kita harus mengikuti seleksi dulu dari ribuan peserta di berbagai negara, baru kita bisa dapat ke sana, dan semua dibiayai oleh panitia gratis. Apa rencananya yang akan ditampilkan di sana? Karena saya mempunyai salah satu usaha travel namanya Burangran Travel, tadi di video profile. Di situ saya mengangkat tentang wisata Purwakarta umumnya. Jadi ngajak orang-orang luar buat main ke Purwakarta. Ada apa sih di Purwakarta itu? Nah, ini yang saya sampaikan ke dinas terkait di wisata Purwakarta. Sebelumnya acara ini bisa dijadikan momen mata rantai pariwisata. Betul, Kak. Mata rantai pariwisata coba. Di sini ada Divi. Divi nanti bisa berperan menggenjot sumber untuk wisatawan. Ada Kanti Mandoti juga di travelnya. Di online bisa ikut bergerak mengantar wisatawan-wisatawan. Iya, betul kan? Dari satu isu saja, dari satu tema ini, kalau misalnya semua bisa berperan. Iya, betul kan? Nah, Kang Firman, harapannya apa nih buat Metro? Pertama, karena YouTube tidak akan berhenti sampai di sini, insya Allah akan berlanjutan. Dan khususnya untuk pemuda. Oke, harapan saya sih dari adanya acara ini kita bisa menambah silaturahmi kita buat pemuda-pemuda Purwakarta, khususnya komunitas-komunitas yang ada di Purwakarta. Dari yang asalnya nggak tahu ada komunitas ini, sekarang kan jadi tahu ada komunitas ini, untuk menjalin silaturahmi sama kerjasama untuk kemajuan Purwakarta pada umumnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada Kang Komar yang membuat acara ini. Semoga Nyetro ke depannya lebih baik lagi. Kita berharap sama-sama. Oke, terima kasih Kang. Terima kasih. Selanjutnya masih ada pemuda inspiratif lagi. Ini adalah nasional pemuda inspiratif tahun 2018. Maka, kan kita langsung video pakaiannya. Ya. Selain miniatur yang handmade, ini yang sudah diproduksi nasional. Salah satunya itu miniatur motor juga. Ya. Awalnya sih miniatur motor ditekuin dari sejak SMP. Terus dari SMP sampai SMP ditekunin juga, sambil lebih detail kembali. Kebetulan, nah kebetulan bahan-bahannya dari sederhana ya, contohnya rangka miniatur motornya, rangkanya dari korek api sama kawat. Oh ya, terus juga upper bodynya bisa dari buku sampul yang tebal, terus dari banyak juga dari kabel. Dari kabel, terus dari kabel yang dalamnya ada tembaga, bisa di blank terus disatuin sama peletnya. Kemudian kelapotnya juga dari kaleng minuman. Nah, setelah miniatur motor baru buat miniatur. Oh iya. Ya, beda dengan miniatur mobil, bahan miniatur motor, miniatur mobil itu bahan bakunya adalah pipa paralon atau PVC. Nah, banyak sama, cuma kalau bahan miniatur mobil lebih dari asli, dari ban dalam motor, ban bekas. Nah, ini sekarang justru di luar koleksi ini, gimana sekarang kita koleksi-koleksi ini sekarang gimana? Ya, kebetulan di rumah sih koleksi, cuma enggak, di rumah, jadi di rumah ada, tapi PR semua belum selesai. Kebetulan yang pesan langsung ambil, yang pesan langsung ambil. Iya, ya. Kebetulan kemarin baru belum ada produk di simpan di tempat bisa tak belum? Belum. Ceritanya kemarin udah acara pemuda inspiratif, mau ditaruh di Galeri Menong, tapi kebetulan itu kerja sibuk banget, jadi belum terlaksana, cuma tinggal nerusin aja di rumah ada. Nah, kebetulan pas bulan Oktober tahun kemarin ada acara Kemenpora yang singgah di Purwakarta, acaranya pemuda inspiratif. Saya bareng sama Tewida dulu, Tewida ikutan, cuma Tewida pemuda inspiratif putri. Kalau nggak salah batik sih, batik asli Purwakarta. Ya, kebetulan di Purwakarta alhamdulillah juara pertama, langsung final di Tangerang
mewakili Kabupaten Purwakarta dan Jawa Barat di tingkat nasional itu ada 8 provinsi 16 kota. Iya, dari Lombok Semawe sampai Lombok NTB. Alhamdulillah. Iya, cerita sedikit pengalaman kita kemarin ikutan umur inspiratif. Yang pertama nih. Nangis. Ada yang hitung enggak? Batikas Purwakarta. Batikas. Batikas Purwakarta ada yang tahu? Iya, kebetulan kayaknya kemarin batik Tehwida belum launching. Jadi saya ambil batik punya guru itu yang ada gapura di sini. Saya cari-cari kota Purwakarta, hasilnya nggak ada. Saya tanya juga sama Telkom. Oh iya, nggak ada yang jual. Kebetulan di Pak Mandarin masih itu hanya di iya, jadi nggak diperjualbelikan di toko. Iya, nah kebetulan saya tanya Pak Mandarin ada di apa? Tapi itu bahannya. Jadi poinnya gimana? Iya ada, soalnya suruh minta ke dinas industri ke Galeri Menong juga habis katanya. Jadi saya jahit sendiri di Pasar Bo, satu hari harus jadi. Nah pas saya ambil batik tersebut terbalik. Oh, iya, jadi terserah yang dengerin, gimana mau dengerinnya, cerita pengalaman atau mau cerita terserah. Poinnya berarti inilah kira-kira. Berarti khas Purwakarta itu sebenarnya sudah populer dan masih dipakai oleh ibu-ibu bapak-bapak PNS. Iya. Tapi iya, mungkin belum berada permasalahannya belum gitu ya. Iya benar. Nah, berarti lebih baik itu lebih banyak juga bukan? Saya berarti kenali. Iya. Benar. Benar. Berarti Purwakarta itu ada juga. Jadi kan semuanya tahu batik khas Purwakarta yang mana nih. Nah, daripada ngejahit nggak jadi lagi, saya ambil yang batik terbalik itu. Okay. Saya pergi ke Tangerang, Serang Banten di sana. Finalnya di Serang Banten sih. Yeah. Berkumpul sama yang yeah, 16 kota tersebut. Insya Allah di sini nanti ada Pak Asep Supriyatna. Pak Asep Supriyatna bisa rekomendasikan. Iya, amin. Oh, kita sudah sampai Kak Ahmad tadi. Kepala Bidang Kepemudaan, Kak Ahmad Dari. Pak Lantos, ini Kepala Bidang Kepemudaan Purwakarta, Mentoranya Purwakarta. Tapi hati-hati, mana hati-hati? Kok? Ini sahabat-sahabat kita juga, ya? Terima kasih. Lanjut, ya? Ini usulan Kang Ahmad, katanya ini rekomendasi nih, Bos. Batik khas Purwakarta yang belum pernah ya, khusus ditemui di lapangan, nggak ada yang jual. Nah saya usulkan nanti mah gabungin aja, gabungin aja sama batik Marangi, Wida. Jadi Purwakarta punya batik Marangi, motif Marangi dan Teh Wida juga dari yang khas Gabung. Mungkin usulnya dibikin satu lagi di orang galeri batik itu aja, karena udah cukup lanjut apa sebentar so mau diskusi jadi inspirasinya ya cerita pengalaman juga pas datang semua kumpul di Hotel Amaris Serang. Jadi semua peserta berkumpul dan kenalan nanya waktu event. Iya, jadi cerita event nasional, waktu event nasional. Kang ini kuliah di mana katanya? Enggak mas, saya nggak kuliah. Terus kerja berarti? Saya kerja juga belum. Oh berarti masih sekolah. Sekolah udah lulus tahun kemarin. Ya terus ikutan ini profesinya apa? Ini saya buat punya tur mobil dan motor. Dan saya ingin bersaing dengan yang lainnya. Kebetulan kemarin peserta yang lain itu adalah dosen. Semua kuliah dari UGM juga ada. Sampai yang di Lombok juga ada. Ya peringkatan tinggi. Dan saya pesan kepada seluruh pemuda-pemuda di Purwakarta, apapun yang terjadi tetap jadilah diri sendiri. Buktikan bahwa kita bisa bersaing dengan orang lain. Karena ingat usaha tidak akan membohongi hasil. Oke, terima kasih. Aman. Semangat, jangan kendor. Siap. Mudah-mudahan bisa kita kembali waktu antara kerjaan dengan hobi yang sebetulnya nanti juga akan nyusul seperti menjadi profesional. Tetap semangat. Oke. Terima kasih. Ya.
saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Arman Maulana, si pencipta miniatur mobil dan motor. Di dunia kreativitas. Siapa lagi yang akan kita tampilkan? Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya agak maju dan sebagainya biar Pak Kapolres bisa kembali. Nah, sambil bisa jadi oke, saya akan memperkenalkan. Ini bukan sekedar dan di dalam PAC ini kita pelajari teknologi-teknologi dan perkembangan-perkembangan teknologi yang saat ini sudah sangat maju dan peralatan pun sekarang mudah didapatkannya. Di sini berapa yang mau bertanya tentang produk-produk dari PAC? Pak Kapolres, mungkin ada yang ingin dari kita tanyakan dari produk kami? Harganya sebenarnya kan? Untuk harga 200.000, wow, bisa 200.000 bisa menjadi harga jual 800.000. Cara kita menggunakan limbah-limbah yang ada. Terbang ya. Aktif ya. Jangkauan mata kita mungkin nggak. Kalau sekarang deh. 500 meter aja pesawatnya udah segede kuku gitu. Udah sangat kecil banget. Makanya paling kita dari jangkauan mata kita paling sekitar 150 meter. Ada mau bisa 500 meter mungkin 1 kilo ke atas bisa cuman di dalam. Dunia penerbangan juga ada aturannya, undang-undangnya untuk pesawat-pesawat seperti ini, seperti drone dibatasi sehingga ketinggian 150 meter ketinggiannya. Ada undang-undangnya juga, kita tidak sembarangan, kita ikuti perkembangan undang-undang yang ada untuk tetap kondusif. Iya, jangan sampai tabrakan. Jadi ini drone ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya hormati Bapak Kapolres juga panitia yang sudah mempersilakan kami hadir di depan hadirin sekalian. Saya mewakili dari KDPI atau Komunitas Drone Purwakarta Istimewa sedikit menambahkan ya tadi betul apa yang disampaikan rekan saya terkait hobi ini. Selain hobi makan juga kita harus pikirkan juga tentang keselamatan safety flight baik dari lingkungan itu sendiri pada saat kita menerbangkan dan juga kita harus patuh dengan regulasi yang berlaku ya. Jadi tidak sembarangan kita menerbangkan drone karena drone ini juga istilahnya itu awal mula drone ini juga dari militer ya. Jadi karena zaman sekarang ini hampir warga sipil juga banyak memiliki drone sehingga untuk regulasinya jarang masyarakat yang awam mengetahui ya. Jadi yang penting berbang gitu kan. Nah itu pikir-pikirnya tidak diperkenankan drone yang berlaku ya, seperti itu mungkin tambahannya. Dan dari KDP juga selain mengalirkan hobi kita pernah juga berserta menyukseskan acara milenial ya acara Happy Road waktu beberapa bulan kebelakang ya. Jadi alhamdulillah selain daripada hobi kita juga bisa bermanfaat untuk semua terutama semua kata. Oke, siap matur nuwun KDP PAC, semangat terus berkarya, tetap pantau terus langit Purwakarta. Betul, karena saya sering menemui foto-foto Purwakarta di udara itu ternyata hasil karya mereka. Jadi kalau ada yang tersebar di medsos, mereka ini berhasil mencapai lagi video udara. Atau menurut para pahlawan udara Purwakarta. Betul. Selanjutnya untuk satu buah kit, ini dari bahan dus antur bekas. Mungkin suka ada yang lihat dus antur bekas yang iya, styrofoam yang kotak-kotak itu bisa diubah menjadi uang. Wow. Yang tadinya 5.000 rupiah itu, kalau beli biasanya
diganti uang Rp5.000 bisa menjadi Rp500.000. Oke. Terima kasih, itu inspirasi lagi yang nyetru, insya Allah. Terima kasih, PHC, LBI. Ini tadi akan dipertegas lagi dari sisi entrepreneurship-nya dari Kang Kinsa, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Mungkin akan ada di para ya. Ya, semua penyampaian-penyampaiannya sebenarnya ada benang merahnya dengan PHC. Oke, okay, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kapolres dan juga pada teman-teman di sini, para narasumber, perkenalkan sebelumnya nama saya Ersan Jalani. Saya selaku Ketua Umum HIPMI Purwakarta, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Purwakarta. Memang tadi yang betul disampaikan oleh Kang Kumar ya. Aliando. Ya, memang saya baru memimpin di HIPMI ini baru 1 bulan kebelakangan. Tapi kita udah baru 1 bulan kita udah mengadakan beberapa kegiatan. Ya, moto kita itu ada pengusaha pejuang dan pejuang pengusaha. Ya, kita ini para pengusaha di HIPMI ini yang memang berjuang. Ya, juga kita itu para pejuang para pengusaha. Ya, insya Allah nantinya alhamdulillah. Ya. Kita dipertemukan di sini juga banyak para pengusaha termasuk yang tadi saya lihat seperti pengusaha batik kemudian miniatur ini mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi ya saya harap nanti teman-teman di sini juga bisa masuk HIPMI juga ya jadi kita kedepannya mungkin akan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan seperti halnya mengadakan pameran-pameran untuk memperkenalkan UKM-UKM Purwakarta. Terakhir kita bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Kita mengadakan seminar kemarin banget ya. Bekerjasama dengan perusahaan Grab Express. Kita mengenal mengedukasi para pelaku-pelaku UKM supaya usaha mereka sekarang ini semakin besar, terutama di era digital ini. Ya, jadi kedepannya, insya Allah. Dari HIPMI sendiri akan selalu banyak mengadakan edukasi-edukasi mengenai kewirausahaan juga seminar-seminar untuk ya supaya pengusaha-pengusaha yang ada di Purwakarta ini semakin besar, insya Allah. Terima kasih, Kang Kinsa. Mohon persediaan nanti untuk sama sekolah-kolah kita. Siap. Karena mereka sebetulnya ini seperti yang lain. Betul. Kang Kinsa juga, kamu mau kini mau. Betul. Benar-benar HIPMI tetap terus membuka kesempatan dengan sebab berjalan dengan sebab supaya ya semua yang profesi-profesi pulang sekarang bangun siap insya Allah kan ya selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kita sebelumnya saya Bapak Kapolres karena beliau anggota di kepolisian Gunung Sari Polsek Gunung Sari maka kita datang ini juga oleh Bapak Kapolres dan pemberian souvenir yang turun bagi teman-teman. Mohon tetap berada di tempat yang masing-masing. Mangga Bapak. Luar biasa sekali. Ternyata di rumah kita ada insan-insan yang emang sangat biawal dalam dunia seni. Berarti juga bisa diceritakan tentang Balita. Balita ini kan bandar asli Purwakarta. Iya. Awalnya Balita itu berawal dari komunitas kabaret ya. Iya. Nah, kabaret. Kemudian saya punya inspirasi bagaimana kalau pertunjukan kabaret ini kita rubah ke sebuah mindset film gitu. Itu aja awalnya. Kemudian tahun 2009 ya kami komunitas mencoba membuat film kolosal pertama yang tadi Pelayap Perang itu dan alhamdulillah film itu diterima oleh masyarakat Purwakarta waktu itu ketika Jatiluhur TV mengudara gitu. Iya. Ya. Acara rock Ramset. Iya, pasti bakal bisa. Iya, iya, iya. Kabaret ya. Bertransformasi ke film. Iya, ke film. Ini ada yang lain, Kak. Ya. Ada yang lain, Kak. Ada yang lain, Kak. Ada yang lain, Kak. Ada yang lain, Kak.
Yang tadi oh yang kemarin itu Polres Burangkarat itu bekerja sama dengan Perlita untuk waktu itu kan ada jajaran Kesatlantas yang mendapat penghargaan dari Kapolda ya, menangkap begal aksinya itu. Makanya waktu itu Kapolres yang sebelumnya meminta untuk mendokumentasikan bagaimana sih heroiknya Kasatlantas itu menangkap begal motor kan gitu. Nah, terus yang kedua tadi trailer yang 22 menit yang waktu itu bikin macet Purwakarta besar Jumat. besar Jumat ya. Karena waktu itu Kapolda kalau kesana dari Polda Jabar meminta Kapolres Purwakarta untuk menggarap trailernya film aslinya ada. Film aslinya ada 22 menit, cuman trailernya tiap ke Polres itu harus mengirimkan gitu. Iya. Terus yang terakhir ya kemarin karena mungkin acaranya tidak jadi. Sebenarnya kemarin waktu milenial seperti itu kan mau bikin garapan film lagi. Ya bagaimana sebuah film bisa menduan pemikiran anak muda ngalah ke papalidan. Gitu. Tadinya cuman agendanya katanya dari pusatnya gak jadi gitu. Insya Allah mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan di acara intrum ini kami rengrengan Barita juga ketemu dengan Pak Matius. Kita Purwakarta, kita bikin film lagi yang hebat bersama Kapolres Purwakarta. Ya, film yang bisa menginspirasi anak muda, yang bisa menyuntik pemikiran anak muda. Ya, tong pahulidan, tong kiki tuang. Ya. Gitu. Jadi dengan film saya itu berharap memberikan inspirasi karena anak-anak milenial sekarang itu kan kalau dikasih arahan tong kituan doraka geus nyahopa, tong kituan melanggar hukum nyaho, cuman mudah-mudahan dengan filmnya berpikir wah nya bahaya kikituan deh. Nah begitu. Okay. Ya kikituan itu papalidan ulin gitu maksudnya. Iya. Iya. Oh iya, Muhammad Fius mudah-mudahan juga bisa jadi aktornya. Yo, tepuk tangan dulu dong. Ya. Ini tahu nggak, kemarin waktu Muhammad Fius menggelar acara Silat Kapolres kami. Iya. Itu audiennya sendiri bawah itu dari Muhammad Fius dari atas baru. Ada yang bilang, itu berapa kumbang. Wah, hebat, tepuk tangan dulu dong buat Pak Kapolres kita ya. Sosok beliau. Iya. Pertanyaan saya, khususnya banyak pelanggan berita yang diproduksi. Di sini kan udah ada CGV atau ada teater. Iya, ada. Yang masuk ke teater untuk ditonton oleh layanan umum. Harusnya sih ya. Kalau dengan kehadiran, ya ginilah. Kalau mungkin orang Purwakarta bangga ya kehadiran CGV gitu kan. Tapi kan kalau udah di daerah lain kan udah gak aneh gitu kan. Harusnya orang Purwakarta itu bangga ketika kehadiran CGV juga membawa manfaat bagi kaumnya sendiri, sinias Purwakarta gitu. Iya gitu kan. Baru wacana insya Allah sama Kang Akom kemarin baru ngobrol. Iya. Ya. Jadi sudah dimulai dari anak-anak silat kalau itu opening film muda. Kebetulan kita masuk di sana meramaikan opening itu. Kebetulan Gundala ini koreografer lainnya terakhir Pak Rahman. Itu adalah bahan gurunya Pak Lipur. Dan waktu saya komunikasi dengan CDP, ya alhamdulillah. Dan ngobrol-ngobrol ternyata juga ada kesempatan film muda bapak untuk di sini. Iya, mudah-mudahan amin. Amin. Ya. Kualitasnya keren-keren apa enggak? Tapi memang di sini itu ada standar khusus SOP. Tadi sudah saya sampaikan banyak ke Kang Dela. Ini juga PR ke Kang Heri ya. Ini juga ini kan pembiayaan sinematografi. Jadi mudah-mudahan nanti tim-tim visual elemen kolaborasi bikin kolaborasi produk. Iya, amin. Ya. Ya. Oke. Okay. Yo, oke. Okay. Ya. Yo, Eksa. Yo, terima kasih. Ya, film murah. Otomo. Ya. Anggesa ini pelatih di Pro Football. Izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Desra Hartono, unit kerja di SMP Negeri 2 Purwakarta. Kebetulan saya di sini selaku pemegang prestasi dari SMP Negeri 2 Purwakarta. Dari prestasi apapun, Kang Om, bukan hanya sepak bola, melainkan prestasi-prestasi yang lain dari bidang akademik atau non-akademik. Saya alhamdulillah sudah 2 kali mendapatkan gelar juara di Kabupaten Purwakarta. Yang pertama kali digelar yaitu Gala Siswa Indonesia yang digelar oleh Menteri Pendidikan Indonesia. Pada saat itu pertama kali digelar pada tahun 2018, dan SMP 2 bisa meraih juara pertama, akhirnya mewakili ke tingkat provinsi. Dilanjut pada tahun 2019, alhamdulillah saya kembali meraih juara di tingkat kabupaten dan bisa mewakili kembali ke tingkat provinsi, dan lagi dipercaya oleh Pak Kadis Bapak Purwanto untuk menaungi atau memegang tim Kabupaten Purwakarta berkiprah di tingkat provinsi. Pada saat itu terakhir kita juara keempat. Sebetulnya kita setiap masuk semifinal di tingkat Jawa Barat mungkin ada kondisi yang sangat tragis. Sudah 2 kali ke tingkat provinsi saya mengalami yang namanya musibah. Yang pertama di tahun 2018 ketika kita sudah memasuki semifinal untuk penentuan ke nasional, ada salah satu anak dari kita pada saat itu kakinya patah ketika pertandingan di tingkat provinsi, dan akhirnya kita kondisi anak-anak mental menurun pada saat semifinal tersebut, dan kita kalah di semifinal kembali memperebutkan juara ketiga. Selanjutnya di tahun 2019 hal yang sama Kang Akom, kita kembali terjadi kecelakaan atau musibah ketika di pertandingan. Mungkin ini saya sadari sebuah ujian untuk saya pribadi. Pada saat itu kemarin ya di bulan September, itu anak-anak kembali mengalami musibah Kang, kalau sedikit menyedihkan ya. Saya mengingat tahun yang lalu, dan saat itu banyak sekali yang menyaksikan Pak Kadis, Pak Sekdis, dan jajaran lainnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Kita ada salah satu anak kembali mengalami musibah yang bernama Andrian. Tangannya kembali patah, akhirnya membengkok seperti huruf. Dan alhamdulillah saya pun bersyukur dengan situasi tersebut, anak-anak masih bisa dan berani untuk tampil di hadapan para penonton. Dan insya Allah di tahun ini, di tahun 2020, tahun depan, apabila saya masih berikan kepercayaan untuk memegang tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta demi kelancaran tim Kabupaten. Semangat terus, karena ya, anak itu juga terlatih ya, berkat pelatih ya. Semangat terus, terus dorong semangat. Ya, alhamdulillahnya Kang Akom ada salah satu anak kami, dua anak yang baru saja 2 bulan yang lalu, yang pertama dipanggil di PSSI Jawa Barat. Ya, namanya Muhammad Reja Priadiguna, dia alamatnya di Benteng, Perumahan Benteng. Satu lagi akan diberangkatkan menuju Singapura mungkin di tanggal 29 Oktober mendatang. Oke, kita bangga dengan sukses. Oke, Kamisra, ya, jangan patah semangat, terus ya, berkoordinasi dengan siapapun untuk kemajuan persen. Oke, terima kasih. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kamisra, semangat. Terima kasih, Kang Boril masih ada. Kang Boril ada hatunanan, mangga. Kamu ke Payun. Chandra ada, Sok Bertiga, Terepa ada. Ini yang paling sering memberitakan sehari-hari Purwakarta. Jadi nanti di grup berikutnya itu ada sesi input news. Jadi apa yang menjadi di input selama sekarang
dan Kania sebagai Bapak Ibu. Ibu berdiri saya kapan? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan yang terhormat juga, buat Pak Kapolres beserta jajarannya, buat rekan-rekan yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih juga buat Kang Apop, inisiator dari acara Jotom ini. Input itu berdiri sejak tanggal 1 Juli 2018. Dan alhamdulillah pada hari ini juga kita pernah mengadakan kolaborasi kurang lebih 80 komunitas di Purwakarta dalam acara sosial Galang Dana untuk Sulawesi. Dan mungkin tadi profil di belakang itu Sedekah Sehari 1000 bagian dari program dari input gitu. Dan mungkin alhamdulillah juga program kita udah diadopsi sama Kapolres. Ya, alhamdulillah ya. Ya, kita pernah lihat Kapolres Matrius ya. Alhamdulillah kita di kantor Polres pernah melihat ada kotak cuman 2000 per hari. 2000. Mungkin kita bisa berkolaborasi gitu sama pihak luar dan dinas-dinas terkait. Jika boleh kita menitipkan apa namanya? Kotak perdinas di Purwakarta maupun di untuk ada gagasan milik ya, komunitas-komunitas di Purwakarta di sekre-sekrenya kita apa namanya ya nyimpen kotak juga gitu di situ. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat media online yang sampai satu tahun ini kerjasama dengan kita. Betul. Karena saya sering dengar itu dari para kawan itu mereka itu paling banyak yang diminta di input. Mereka itu paling banyak mendapatkan kontribusi berita dari input. Di wartawan-wartawan berita ini harus mendukung kegiatan itu. Intinya terutama buat rekan saya di media online Jabar News, buat Kang Rian. Rian berdiri. Ini alhamdulillah selalu semangat mensupport kegiatan kepemudaan. Juga buat keluarga Purwakarta juga mohon dukungannya supaya input itu lebih dewasa. Intinya kebebasan berpendapat jangan sampai jadi kebablasan berpendapat. Nah, itu dia. Makanya itu kita dengan hadirin Pak Matrius di sini semoga bisa terus terbina terarahkan dengan baik. Alhamdulillah beliau sudah berkenan menjadi ikon kegiatan itu dan ke depannya tetap akan melakukan berbagai kegiatan komunikasi dengan kita-kita semua. Kang Bori atau saya tertarik nih dengan gerakan 1000 sehari. Gerakan 1000 sehari dibentuk dari rumah-rumah atau gimana? Kang ya? Ya? Ya gitu ya. Jadi ada sedekah sehari 1000 ini kerjanya waktu bulan-bulan ya. Yang bulan November ya. Kita hanya mendapatkan alhamdulillah donasi yang terkumpul itu sebanyak 500 ribu. Dan kita merealisasikannya yaitu bulan Desember. Desember itu kita dari awal bulan per tanggal 1 sampai tanggal 5 kita sistemnya yaitu ada yang bisa diambil ke rumahnya masing-masing ya. Bisa transfer ya. Juga bisa ketemu di tempat yang sudah disepakati. Dan alhamdulillah 500 ribu itu sampai ke 5 target di berbagai wilayah di Purwakarta. Jadi pertama itu polanya itu cari dulu targetnya ya. Baru aksi baru. Yang pertama yaitu yang pertama. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah berkali lipat donasi yang masuk dari sampai sekarang dan bisa sampai target sekarang itu lebih dari 300 orang di berbagai wilayah yang ada di Purwakarta. Nah itu dia. Ini yang disebut power of hubungan ya. Jadi sebetulnya kan kalau di negara itu ada basis pada Amerika. Nah ini ada versi masyarakat yang mandiri menggelar kegiatan The Power of Dunan yang seribu sehari. Tapi ini dari naro sekarang yang kencang kayak lalu nyata kece 1000 itu ya. Udah 1000 ayat itu.